Redo mawa ayah duit dalam hutan belantara, di tobang hutan 2 hektar, tanam padi, tanam jagung, anak tinggal di rumah 47 orang tinggal. 3 hari setelah itu ayah habis perbekalan balik ke kampung, tinggal amak seorang dalam hutan belantara. Cukup bunyi suara hutan itu sama ayah, yang gajah, yang harimau, yang bebek, kondiok main domino di bawah susudung, pak. Kalau takui amak wak beko keluarnya suara huu, menjawablah situ huu, itu je tandonya nyoba. Latigo ai beko datang ayah wak, gimana buk layamannya nyo? Alhamdulillah bang, ndak takui biasalah, ndak ada bunyi-bunyi ketek-ketek nyen. Macam itu hebatnya iman nama awak. Kalau bini awak gini jangan cuba pula lepak. Indak dalam hutan no tinggi no toma awak je mati lampu memokio tu pak. Makia do. Abang, cobe bang kalau mak no bang beli to bang mano center. Awak nak kan si pintu tu nyaunya dalam bawa awak do. Kau sempat lah cendok kau muai entahlah mati jogang nanti sesudung apa. Amawa itu nan ditahan le mengodang kanawa. Adam dan ayah hidup dalam sungai cari ikan. La kajui badan boleh tentu kajuinya. Lali sui badan kedinginan, dapat ikan 1 kilo 2 kilo, bapun caro dijual ikan tukar dengan beras yo makan juawak pak. Ada nama ayah hidup dalam kebun, kelambunya lah bolong-bolong, badannya gi benjol-benjol digigit nyamuk, tibonya kau main, ndak badannya nak diubeknya do pak, ndak badannya nak dicair do. Awak yang digendong de inyo, bapun nama ayah, lelok mu nak mu capek godangnya sayang, ganti amak sok mu. Iyo to nak. Iko ko le barekam munya le barekam munya. Ya tentu de wong banyak esok. Hai wang kampung, hai wang rantau, hai apa ambo, hai abang ambo di rantau, ingat rajo abang-abang ayah ambo apa tuan-tuan di kampung uang, duduk dalam singgasana terhormat, dikawal di wang kiri dan kanan, hormat uang ke awak, balik ke kampung abang, balik ke kampung uang, buyung juin bawa dia amat juayanya, iya tu nak? Hei, iya tu nak? Persoalan sajawo mano awak hormat ke amak juaya. Cuba sajawo mano awak berakhlak ke amak juaya. Dan kalau anda tengok wajah ibu ke pak camat dia tu, tengoklah wajahnya la ilaha illallah. Ibu re nengok pak. Cuba tengok wajahnya la ilaha illallah. Wajah-wajah berhutang di anak aja contoh. Yang iyo-iyo jangan indak. Datang seorang, cuba je nak mak boleh dan nak ada mbak, kau boleh umat gua ada mbak, kau boleh ha? Kau bensin, kau ada satu dia mak. Contoh itu dia boleh kini mahoyo-oyo amak, makanya banyak orang tua terus dan stroke dan stres. Iya tu nak? Cuba, akhirnya awak bukan dia awak, uang lain uang pula, dan kini awak. Sejauh mana bawa akhlak awak ke amak juaya, cuba. Lo mak min bawa mak, lo mak min bawa ya. Iyo, di lo mak min bawa mak ayah tosan. Di lo amak dan ayah ndak nahu oleh pak. Malam kau malam takbir, tadi puasa terakhir. Malam kau takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Air mata mulai menetes. Kau nak amak jua ya. Esok orang siap khutbah hari raya di masjid atau di tanah lapang, orang pulang bersalam-salam dengan tangan mak dan ayah, bercium pipi mak dan ayah. Awak yang indah adua mak dan adua ya lia ya mak, mana tangan yang akan disalam, pipi mana yang akan disalam, tangan mana yang akan dicium doa mak ayah, tak ada mak awak le. Wapai kau matu nengok amak kau serta bayangnya. Nampak je lah pintu godang tak jauh bayang amak tak duduk. Contohnya kau nunggu datang awak. Kininya tak ada lah. Bau kau dah terasa lomak mimbawa amak mimbawa ayam. Wahai apak dan kakak ambo, wahai abang-abang ambo, wahai kawan-kawan ambo, yang masih hidup amak, yang masih hidup ayah, saatnya akan mendapat keredoan dari Allah. Kalaulah dapat redo dari uang tua, maka Rasul menyampaikan, redallahu wa redol walidain.